بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة والدهلوان مقدمة الحمد لله الكريم الخلاق segala puji bagi Allah Al-Karim yang maha mulia atau yang maha dermawan, Al-Khalaq yang maha pencipta. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Adapun salawat serta salam adalah tetap atas junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Al-Mabu'usih, yang diutus litat mimi makarimil akhlaqi, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi, wa ashabihi, dan para sahabat Nabi, majara qalamut talkhisih, sepanjang atau selama masih terus mengalir qalamut talkhisi, pena ringkasan, wal bayani, dan penjelasan mengalir, ala safahatil awraqi, atas halaman kertas-kertas. Amma ba'du, selanjutnya, fahadha mukhtasarun, adapun ini, karangan ini, mukhtasarun adalah ringkasan, fi ilmil akhlaqi, di dalam ilmu akhlak, ad-diniyati, yang bersifat agama, akhlak yang munculnya dari agama, yaitu agama Islam. Wada'tuhu, saya menyusun hu kepada mukhtasar, litulla bisanatil ula, ini kelebihan alim. Saya mengarang hu kepada mukhtasar litulla bisanatil ula al azhariyati, untuk siswa tahun pertama al azhar. Wasama itu, dan saya beri nama kepada mukhtasar, saya beri nama taysirul khallaqi fi ilmil akhlaqi, yang maknanya itu taysirul khallaqi pemberian kemudahan dari Tuhan yang maha pencipta, fi ilmil akhlaqi, di dalam ilmu akhlak. Fakultu, maka saya berkata, wabillahil ismatu, dan berpegang kepada Allah al ismatu, perlindungan. Wabiyadihi, dan adalah berada di tangan Allah, itmamun ni'mati, penyempurnaan nikmat. Ilmu akhlaki, adapun ilmu akhlak, ibaratun adalah ungkapan, angqawa'idah, ungkapan tentang kaidah-kaidah, yu'rafu, yang
diketahui biha dengan qawaid salahul qalbi, kesalehan hati atau kebaikan hati, wasairil hawasi dan kesalehan seluruh anggota badan, anggota seluruh panca indera. Wa mawdu'uhu, adapun objek kajiannya, objek kajian ilmu akhlak itu, al akhlaku ialah akhlak, min haitsu tahalli, dari sisi menghiasi diri, dari sisi upaya menghiasi diri, atau dari sisi menghiasi diri, bimahasiniha, dengan kebaikan-kebaikan akhlak. Bagaimana menghiasi diri dengan akhlak yang baik, wattakhalli, dan membersihkan diri, angqabaihiha, membersihkan diri dari kejelekan akhlak. Wasamaratuhu, adapun buahnya ilmu akhlak ini, salahul qalbi, hasilnya ialah kesalehan hati atau kebaikan hati, wasairil hawasi, dan kebaikan seluruh panca indera atau seluruh panca indera fid dunia, di dunia, wal fawzu, dan memperoleh bi a'lal maratibi, memperoleh akan paling tingginya derajat, memperoleh derajat paling tinggi, fil akhirati, di akhirat. Ini mukaddimah dari pengarang. At-taqwa, taqwa. Jadi bahasan pertama yang dibahas di sini adalah taqwa. Hiya, adapun taqwa, imtisalu awamirillahi azza wa jalla, ialah melaksanakan perintah-perintah Allah azza wa jalla, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah, sirran, dalam keadaan rahasia, wa'alaniyatan, dan terang-terangan. Takwa itu pengertiannya adalah menjalankan perintah Allah, baik perintah itu yang bersifat sir ataupun perintah itu yang bersifat nampak. Perintah yang bersifat sir atau bersifat rahasia, misalnya perintah untuk tawakal, karena itu tawakal itu adalah terdapat di dalam hati, atau perintah untuk tawadu, tawadu itu adalah pekerjaan hati, dan lain sebagainya. Wa ala niyatan, dan yang bersifat nampak, diperintah untuk misalnya diperintah untuk mencari ilmu, mencari ilmu itu pekerjaan yang nampak, atau diperintah untuk sholat, sholat itu pekerjaan yang nampak.
Demikian juga larangan menjauhi larangan-larangan. Larangan itu ada yang bersifat sir, bersifat rahasia. Seperti dilarang sombong, takabur. Sombong atau takabur itu apa, terpendam di dalam hati. Itu larangan yang harus dijauhi, yang bersifat sir, yaitu berada di dalam hati. Dan ada larangan yang nampak, misalnya dilarang minum-minuman keras dan sebagainya. Fala tatimmu, maka tidak sempurna takwa itu illa bittakhalli, kecuali dengan menyucikan diri, membersihkan diri, menjauhkan diri an kulli razilatin, dari setiap sifat yang tercela. Membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. Wattahalli, dan menghiasi diri. Maksudnya menghiasi diri itu maksudnya memakai perhiasan. Bikulli fadilatin, dengan setiap sifat-sifat yang utama. Memakai perhiasan berupa sifat-sifat yang utama. Jadi membersihkan sekaligus menghiaskan. Membersihkan dari kotoran-kotoran atau sifat-sifat tercela, lalu bersama dengan itu memakai atau menghiasi diri dengan sifat-sifat, dengan sifat-sifat yang utama. Fahiyah, maka adapun takwa, at-tariqu, adalah jalan. Takwa itu adalah jalan. Alladzi man salakahu, yang adapun orang salakah, yang menempuh man hu kepada jalan itu, ihtada, adalah mendapat petunjuk atau memperoleh petunjuk. Barang siapa menempuh jalan takwa, itu adalah orang yang mengambil petunjuk. Wal urwatul wusqa, dan takwa itu adalah tali yang apa ya, tali yang kuat. Allati man istamsaka biha, yang adapun orang istamsaka, yang berpegangan man itu biha, terhadap al-urwatul wusqa, tali yang kuat, naja, maka selamat orang. Kalau ada orang jatuh ke dalam jurang, tapi dia itu memiliki pegangan, maka dia selamat. Dan Allah sudah menurunkan dari langit pegangan yang kuat, yaitu Al-Quran, yang di dalamnya mengajarkan takwa. Hidup di zaman kapanpun, hidup di negara manapun, hidup di masa siapapun, hidup di bawah pemerintahan
yang bagaimanapun itu tidak akan bisa menjerumuskan apabila yang dipegang itu adalah tali yang kuat yang bernama takwa. Wa asbabuha, adapun sebab-sebab takwa, katsiratun, adalah banyak. Sebab-sebab takwa itu adalah banyak. Minha, diantaranya, ayyulahidha, ialah hendaknya memandang al-insanu, manusia, memandang annahu, sesungguhnya manusia itu atau dirinya itu, abdun zalilun, adalah hamba yang hina, yang lemah. Wa anna rabbahu, dan sesungguhnya Tuhannya insan, qawiyun, adalah maha kuat, azizun, maha perkasa. Wala yambawi, dan tidak pantas, lizzalili, bagi manusia yang hina, yang lemah, tidak pantas ayyausiyah, dia maksiat atau tidak taat, tidak mentaati, maksiat, bermaksiat al-azizah, kepada Tuhan yang maha perkasa. Li'anna nasiyatahu, karena sesungguhnya ubun-ubunnya insan itu biadihi, ada di tangan Tuhan, yang bisa menjadi motivator, pemicu timbulnya takwa, sebab-sebab munculnya takwa di dalam diri kita itu diantaranya hendaknya selalu melihat dirinya, selalu memandang dirinya sebagai hamba yang lemah hina, sedangkan Tuhannya itu maha kuat, maha perkasa. Bagaimana pantas manusia yang hina lemah akan durhaka kepada Tuhan yang maha perkasa, sedangkan ubun-ubunnya manusia itu berada di tangannya, hidup matinya itu berada di dalam genggamannya. Itu salah satu penyebab atau motivasi tumbuhnya takwa di dalam hati. Wa minha, dan di antara sebab lain apa yang memicu lahirnya takwa, ayyatadzakkara, hendaknya mengingat-ingat manusia itu ihsanallahi, kebaikan Allah, ilaihi, kepada dirinya, ilaihi, kepada insan, hendaknya selalu mengingat kebaikan Allah kepada diri kita, kepada diri, fi jami'il ahwali, di dalam seluruh keadaan, di dalam seluruh setiap keadaan, seluruh keadaan, hendaknya selalu diingat kebaikan Tuhan kepada kita. Wa man kana kadzalika, dan barang siapa kana yang ada man kadzalika, seperti itu, wa man, dan adapun, ini maksudnya Tuhan kana yang ada, Tuhan itu kadzalika, adalah seperti itu, selalu berbuat baik. Tuhan yang selalu berbuat baik itu, yang penuh
melimpahkan kebaikan, selalu melimpahkan kebaikan. Tuhan yang selalu melimpahkan kebaikan itulah yang bagi tidak pantas antujhadah, tidak pantas diingkari nikmat-Mu, kenikmatan-Mu. Tuhan yang selalu melimpahkan kebaikan, melimpahkan nikmat, itu tidak pantas diingkari, tidak pantas dilupakan. Andaikan ada orang yang berbuat baik kepada kita, memberi uang misalnya, itu kebaikannya itu walaupun misalnya sebulan sekali, itu selalu kita ingat dan dianggap dia itu berjasa. Bagaimana bisa Tuhan yang setiap detik itu memberikan kenikmatan tidak dianggap berjasa pada kita, tidak dianggap tidak diingat kebaikan? Setiap detik itu Tuhan melimpahkan kebaikan yang tidak terhitung. Tapi saking banyaknya kebaikannya itu sampai membuat kita itu lupa kepada Tuhan dan tidak menganggapnya berjasa. Kadang kita itu lebih ingat kepada kebaikan seseorang yang memberi uang kepada kita sebulan sekali, sedangkan Tuhan yang setiap detik itu tak masuk dalam daftar yang berjasa kepada kita. Wa minha, dan di antara asbab-asbab takwa, ayyata dzakarul mauta, ialah hendaknya mengingat kematian. Hendaknya mengingat kematian. Mengingat kematian itu menjadi motivasi atau menjadi penyebab munculnya takwa. Li'anna man, karena sesungguhnya orang alima yang tahu man itu, andahu sesungguhnya man, sayamutu akan mati man, wa andahu dan sesungguhnya laisa, wa andahu dan sesungguhnya syan, laisa tiada amamahu di hadapan man, illal jannatu kecuali surga, awin naru atau neraka. Orang yang yakin bahwa dirinya itu akan mati dan tidak ada tempat lain selain surga dan neraka, apabila selalu diingat itu, ba'asahu zalika, maka akan memotivasi, akan membangkitkan hu kepada man, zalika, pikiran seperti itu, ingatan seperti itu, akan membangkitkan atau memotivasi ilal a'mali, kepada amal-amal atau perbuatan-perbuatan as-salihati yang baik. Hasbal istiqa'ati, sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan itu maknanya tidak terbatas.
berbuat baik sesuai dengan kemampuan. Itu berarti tidak terbatas. Tidak ada batasnya berbuat baik. Kalau kita mampu sholat dengan berdiri, ya harus melakukan sholat dengan berdiri. Itu sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak mampu sholat berdiri, ya sholat dengan duduk. Itu sudah sudah batas kemampuan, menurut kemampuan. Orang yang bisa memberikan manfaat kepada satu kampung, ya itu harus memberikan manfaat karena itu kemampuannya. Dan orang yang hanya bisa memberi manfaat kepada 5 orang, ya itu harus dikerjakan itu sesuai dengan kemampuan. Dan hasbal istita'ah itu tidak ada batas. Wa minal a'mali sholihati, dan termasuk amal-amal sholih, termasuk perbuatan-perbuatan baik, musa'adatul muslimin, adalah membantu kaum muslimin. Membantu kaum muslimin. Tidak mampu membantu dengan memberikan harta atau materi, maka bantulah dengan doa, atau bantulah dengan nasihat. Tidak mampu seperti itu, bantulah dengan tidak menyakitinya, dengan kata, dengan ucapan maupun perbuatan. Itu termasuk amal soleh. Tidak menyakiti orang, itu termasuk amal soleh. Apalagi bisa lebih dari itu, memberikan manfaat kepada orang, membahagiakan orang, dan seterusnya. Termasuk amal soleh itu ialah membantu kaum muslimin. Wan nazaru ilaihim, dan memandang kepada mereka, bi'ainil adfi, dengan tatapan lembut, warrahmati, dan welas asih. Memandang kaum muslimin dengan tatapan iba, dengan tatapan iba, atau dengan tatapan kasih sayang. Itu pun termasuk amal soleh. Sebaliknya, memandang kaum muslimin dengan tatapan meremehkan, dengan tatapan merendahkan, itu termasuk maksiat. Khususan, terutama atau khususnya, idza sabaqa, apabila mendahului, minhum, dari kaum muslimin, ihsanun, kebaikan, ilaihi, kepada orang itu. Khususnya apabila kaum musliminnya itu adalah orang yang berjasa, yang pernah berbuat baik kepada kita, lalu kita memandangnya dengan tatapan yang lembut, penuh kasih sayang. Wa amma samaratuha, adapun buahnya takwa, fa sa'adatud daraini, ialah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amma fid dunya, adapun di dunia, fartifa'ul qadri, maka tinggi ketinggian derajat, kemuliaan derajat, wa jamalus siti, dan
wa jamalus siti dan reputasi yang baik. Reputasi yang baik, maksudnya indahnya apa ya, reputasi, maksudnya reputasi yang baik. Wa dzikri dan kenangan yang baik. Di dunia akan memberi reputasi yang baik, kenangan yang baik kepada orang. Waktu sabun mawaddati dan munculnya cinta minan nasi dari manusia. Lianna sahibat taqwa, karena sesungguhnya pemilik takwa atau orang yang bertakwa, karena sesungguhnya pemilik takwa atau orang yang bertakwa, yu'azzimuhul asaghiru, ialah memuliakan kepada sahibut taqwa, al-asaghiru, orang-orang biasa akan dimuliakan oleh orang-orang biasa. Waya habuhu dan dan apa ya, dan segan hu kepada sahibut taqwa, al akabiru, orang-orang besar akan dimuliakan oleh orang awam dan akan disegani oleh para pembesar. Wa yarahu kullu aqilin, wa yarahu dan akan memandang kepada sahibut taqwa, kullu aqilin, setiap orang yang berakal, maksudnya setiap orang yang memiliki ilmu, annahu sesungguhnya sahibut taqwa itu, al aula bil birri, adalah yang paling utama, bil birri, bil birri dengan kebaikan, wal ihsani dan kebaikan. Maksudnya orang yang bertakwa itu dipandang oleh orang yang berilmu sebagai orang, sebagai prioritas utama untuk diperlakukan baik. Wa amma fil akhirati, adapun di akhirat, fan najatu minan nari, maka ialah selamat minan nari dari neraka. Wal fawzu dan beruntung, maksudnya berhasil, sukses, beruntung, berhasil, bidukhulil jannati, dengan masuk surga. Wa kafal muttaqina, dan cukuplah kepada orang yang bertakwa, syarafan, kemuliaannya, anna Allah, sesungguhnya Allah yaqulu, berfirman, fihim, mengenai mereka, mereka muttaqin, cukuplah mulianya orang yang takwa itu sudah cukup dengan firman Allah mengenai mereka, inna Allah, sesungguhnya Allah, ma'alladzina taqaw, adalah bersama orang-orang yang takwa, walladzina hum muhsinun, dan bersama orang-orang, hum yang adapun mereka, muhsinuna, adalah orang-orang yang berbuat baik. Ini adalah dorongan-dorongan atau benih-benih yang apabila selalu dimunculkan di dalam pikiran, dapat
menghasilkan takwa dan dapat menghasilkan dorongan yang kuat untuk memegang teguh ketakwaan. Dan takwa itu termasuk akhlak yang mulia dan sumber segala akhlak dan tujuan seluruh akhlak. Semoga bermanfaat. Fatahallahu alaina wa alaikum futuhal arifin wa faqahana wa iyyakum fid-din wa ja'alana wa iyyakum lil muttaqin imama bi syafaati rasulillah al-fatih. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim.